Kilang Besi, kita telah membuat komitmen dengan penuh kepada pengguna tersebut yang dianjurkan oleh Johor Bahasa Besi yang dipimpin oleh Lawyer Amerika. Jadi, kita wakil kita kepada mesyuarat setiap hari dan kita sedang mobilisasi anggota kita untuk bersama-sama di dalam pengguna tersebut. Semalam ada statement, polis buat kenyataan agar tidak melarang lah, kira takkan beri permit untuk pimpinan tersebut. YB rasa adakah ianya relevan untuk diteruskan ataupun akan macam ya, pihak PAS kata berunding dengan polis dulu. So, dari PKR macam mana? Seboleh-bolehnya kita nak elakkan pertembungan. Ya? Kerana perhimpunan ini ialah perhimpunan aman. Kita tidak berasal. Kita tidak berniat untuk berlaku kecederaan ya, ataupun perkara-perkara yang tak diingini seperti disebut asid yang boleh mendatangkan mudarat dan sakit kepada penunjuk-penunjuk perasaan. Ya. Akan tetapi, kita juga tidak mahu pihak polis menekan kita dengan mengatakan ianya tidak aman dan maka itu mereka berhak menuntut, menyuruh kita untuk tidak melakukannya. Intimidasi beginilah yang tidak diingini ya, oleh kita di dalam kerajaan. Kerajaan sebenarnya harus faham kenapa kita menuntut bersih. Kita menuntut pilihan raya yang adil dan bebas. Kita menuntut padang permainan yang sama rata. Kita menuntut dibuang segala amalan-amalan yang tidak bersih di dalam pengendalian pilihan raya. Kita menuntut penggunaan dakwah kekal. Kita menuntut undipus dibuang. Sekarang ini, walaupun mereka kata tak ada lagi undipus, akan tetapi ianya main selap kata. Kita juga tahu, walaupun mereka kata isteri-isteri polis dan sebagainya itu tidak wajib masuk undipus, ada hak untuk memilih, akan tetapi apa mereka buat, mereka masuk secara automatik. Jadi kalau nak suruh pindah, bawa benda sendiri. Berapa ramai yang akan pindah? Sepatutnya bila kita kata itu hak mereka, mereka lah yang memohon untuk dimasukkan. Jadi perkara-perkara ini ialah satu tindakan tidak terus, tidak lepas. Menunjukkan SPR di bawah kuasa kerajaan. Sedangkan SPR itu ialah patutnya bebas. Desakan kita untuk mengalihkan SPR daripada bawah Jabatan Perdana Menteri untuk diletakkan di bawah parlimen pun itu tanggungjawab terhadap parlimen. Jadi oleh kerana itu kita perlu menunjukkan kepada kerajaan bahawa ini adalah kerajaan ya? Dan kita di bahasa itu kerajaan dan bertanggungjawab akan membenarkan. Tetapi yang kita tak faham kenapa mereka tak membenarkan, adakah mereka takut satu dunia tahu bahawa bebas dan tidak adil, apa yang mereka cuba selindungi. Ya, jadi saya rasa kerajaan beri peluang untuk kita menunjuk ketidakpuasan hati kita. Kalau pihak kerajaan takut berkenaan dengan traffic jam dan sebagainya, berikan kita tempat di Bukit Jalil. Berhak pakai tadi ada masalah untuk membuat di kawasan dalam stadium jika diberi kebenaran. Seharusnya diberi kebenaran. Hanya setakat ini memang tidak, kerajaan tidak memberi permit untuk pakai stadium. Sekarang ni kerajaan langsung tak nak beri ruang untuk kita berkumpul. Even di dalam stadium. Even in the stadium. Dia ada otoriti nak bagi kita. Dia ada mandat otoriti untuk beri kita SIM di Bukit Jalil. Kenapa mereka tak tahu apa itu? Kalau mereka kata boleh kumpul sebab itu hak asasi kamu untuk menyuarakannya, panggillah international media, panggillah. Itulah sebab saya question juga kenapa tak buat dalam stadium ke apa kan. Rupanya memang kerajaan tak beri permit lah. Dia tak beri kita berkumpul pun. Malah dia tak, dia kata isu tu tak ada. Dia kata pilihan raya okey. Kita ada Seranjaya pilihan raya. Ini yang cuba dimainkan. Sebab itulah saya menegaskan bahawa kita tidak harus, memang kita buka rundingan, tetapi kita tidak harus menjadi mangsa kepada desakan ya, ataupun pressure yang ditunjuk oleh kerajaan Barisan Nasional. Kerana itulah yang mereka inginkan, supaya kita tidak bangkit dan menyatakan kebenaran, supaya satu dunia tahu tentang apa yang berlaku. Sekali biasa feedback ada macam 2007 lagi, ramai itu tak feedback. Saya rasa, saya yakin rakyat. Ianya boleh kita lakukan sebenarnya. Kerana ada yang beri kenyataan bahawa perhimpunan Bersih 2 ni sebagai penentu kemenangan Pakatan Rakyat ataupun kejatuhan Pakatan Rakyat. Sebab kita lihat pada yang lepas. Saya yakin kali ini kebangkitannya bukan saja melibatkan parti politik. Kebangkitan kali ini akan melibatkan juga civil society. Rakyat
forum yang terlibat dengan civil society movement yang mahu melihat satu negara kita maju ke arah negara yang lebih demokrasi, yang mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi tuntutan itu bukan sahaja tuntutan parti politik, bukan sahaja tuntutan Pakatan Rakyat, tetapi juga tuntutan orang ramai. Dan inilah yang amat-amat ditakuti oleh kerajaan Barisan Nasional. Sebab itulah mereka akan cuba hentikan sedaya upaya mereka. Sebab itulah mereka tak bangun juga kalau guna di stadium. Sebab mereka tak nak tunjuk bahawa tekanan begitu besar kepada kerajaan. Okay, YB cabarlah kerajaan. Kalau boleh bagi stadium, bagi stadium. Saya cabar. Ya, benarkan kita berhimpun secara amat. Dalam dengan kapasiti yang ada pada kerajaan, benarkan kita guna stadium, benarkan kita guna tempat awam yang di mana kita tidak perlu terdedah kepada provokasi FRU dan sebagainya. Ya, benarkan kita menyatakan suara dan hasrat kita menuntut untuk jalan raya yang bebas dan adil.